warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Aziza Paramadina di channel YouTube Tadris IPA IAIN Kudus. Oke, di video kali ini aku akan membahas mengenai tanaman kenanga. Kenanga ya, bukan kenanga. Oke. Nah, yang akan aku bahas ini yaitu mengenai klasifikasi dan morfologi tanaman kenanga. Langsung aja ke penjelasan berikut ini. Tanaman kenanga atau dengan nama latin Kananga odorata merupakan tanaman yang menghasilkan bunga eksotik dan wangi yang khas. Tanaman kenanga merupakan tanaman yang berasal dari Asia Tenggara dan menyebar ke seluruh Asia, Australia, dan beberapa pulau lautan Pasifik. Tanaman kenanga atau dalam bahasa latinnya Kananga odorata yang ditetapkan menjadi flora identitas Sumatera Utara tumbuh tersebar dari Thailand hingga Australia bagian utara, juga di India dan pulau-pulau di Pasifik sampai ke Hawaii. Di Indonesia, tanaman kenanga tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Kenanga dapat tumbuh baik di dataran rendah hingga ketinggian 1.200 meter dari permukaan laut, menghendaki iklim panas dengan curah hujan antara 300-500 mm, sinar matahari yang cukup dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Tanaman kenanga mempunyai banyak manfaat. Salah satu yang dimanfaatkan adalah bunganya. Bunga kenanga yang beraroma wangi dan harum dengan baunya yang khas dapat disuling menjadi parfum dan bahan kosmetika lainnya. Bahkan sejak dahulu telah dipergunakan sebagai pengharum tubuh, rambut, pakaian maupun ruangan. Selain itu, bunga kenanga ternyata juga telah dimanfaatkan sebagai tanaman obat yang mempunyai khasiat untuk obat pembersih sehabis melahirkan, obat sesak nafas dan bronkitis, serta obat malaria. Klasifikasi tanaman kenanga: Kingdom Plantae, Subkingdom Thraseobionta, Superdivisi Spermatophyta, Divisi Magnoliophyta, Kelas Magnoliopsida, Subkelas Magnolidae, Ordo Magnoliales, Famili Annonaceae, Genus Kananga, Spesies Kananga odorata. Adapun bagian dari tanaman kenanga ini ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Akar tanaman kenanga adalah akar tunggang, berserabut, dan dengan panjang sekitar 50-60 cm, bahkan bisa lebih. Akar tanaman ini bermanfaat untuk menyokong tanaman menjadi lebih kuat dan kokoh, dan juga membantu tanaman untuk dapat memenuhi kebutuhan air dan unsur hara yang terdapat di dalam tanah. Yang kedua adalah batang. Batang pada tanaman ini bisa mencapai sekitar 20 meter dengan diameter batang sekitar 70 cm. Batang tanaman ini berbentuk bulat dan diketahui mudah patah apabila tanamannya masih muda. Batang pada tanaman ini bercabang-cabang dan juga panjang yang berguna untuk menyokong dan menyangga daun yang ada pada tanaman ini. Kulit dari batang tanaman kenanga sendiri berwarna abu-abu keputihan. Selanjutnya yang ketiga adalah daun. Ini aku sudah masuk daunnya. Daun pada tanaman kenanga ini adalah daun tunggal yang berbentuk bulat oval. Pangkal daunnya berbentuk jantung dan ujungnya meruncing. Panjang daun kenanga sekitar 10-23 cm dengan lebar 4,5 cm sampai 14 cm. Permukaan dari daun bertekstur licin dan bagian atasnya berwarna hijau, sedangkan bagian bawahnya berwarna hijau muda dan juga memiliki pertuangan yang tampak berwarna keputihan. Selanjutnya yaitu bunga. Bunganya udah layu guys. Nah, kenanga ini muncul di batang dan ranting di bagian atas. Bunga kenanga ini terdiri dari 6 lembar daun dan memiliki aroma yang harum serta khas. Bunga ini menggantung dalam rangkaian
lebar. Namun, bunga kenanga ini mudah untuk jatuh ke tanah. Bunga kenanga tidak terlalu menonjol dan tumbuhnya berkelompok. Pada satu tangkai bisa terdiri dari 6 sampai 10 pucuk dengan warna kehijauan hingga kekuningan. Kelopak bunga menyerupai pita yang agak terbilit. Bunga kenanga termasuk bunga lengkap karena memiliki benang sari, putih, kelopak bunga, mahkota bunga, dan tangkai bunga. Nah, yang selanjutnya adalah buah. Buah kenanga berbentuk bulat oval. Apabila dibayangkan, seperti telur terbalik yang mana memiliki daging buah yang tebal. Warna buah ini adalah hijau dan hitam, di mana hijau mengindikasikan buah masih muda dan hitam memberikan kita petunjuk bahwa buah tersebut sudah tua dan matang. Bunga kenanga ini berukuran sekitar 2 cm, di mana biji kenanga berjumlah sekitar 8 sampai 12 setiap buahnya. Untuk biji dari buah kenanga adalah bulat, pipih, berkulit keras, dan berwarna coklat serta tersusun dalam 2 baris. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.